Hello, Assalamualaikum semua. Hari ini resipi kita adalah kuih raya iaitu biskut suji Arab Bahan dia tak banyak Kita tak ada guna campur telur So sangat mudah dibuat Okey, so mari kita lihat bahan dan cara membuatnya. Okey, cara dia masukkan minyak sapi, masukkan gula aisin, masukkan satu sudu besar vanila kemudian pukul ala-ala kadar saja, pukul hingga sebati saja, tak payah kembang sangat Okey, macam tu dah sudah dah cukup dah. Kemudian masukkan tepung gandum ayah. Okey, dah sudah. Kemudian masukkan susu tepung Gaul dengan spatula dulu. Okey, kemudian bolehlah guna tangan supaya dia nak merata Okey, kita dapat adunan seperti ini lembut Okey, sekarang kita boleh bentuk Sebenarnya biskut suji ni sangat senang Kalau misalnya anda adunan anda lembik, anda boleh campur tepung hingga dapat adunan yang sesuai begini. Dan sekiranya keras, dan anda juga boleh masukkan minyak sapi lagi Terpulang kepada tu. Dia tak ada limit Tengok adunan kita dah cantik macam ni, dia dah okey. Tapi saya punya adunan dah okey dah macam tu. Tak perlu tambah dan tak perlu kurang Okey, cara dia begini Kita ambil sedikit kita punya adunan ataupun tu bulat-bulatkan dia. Ha, begitu. Kemudian letaklah dalam kita punya loyang pembakar. Ha, begitu. Okey, buat hingga selesai. Okey, sekarang biskut suji kita dah siap dibentuk Sekarang ready untuk masuk oven. So oven adalah 160, lebih kurang 15 ke 20 minit. Oven mestilah dipanaskan 10 minit sebelum dibakar Okey, kuih suji kita dah masak Dia nampak macam kembang sikit Mungkin kita terlalu lama tadi pukul. Sepatutnya tak perlu pukul lama sangat kalau kita nak bulat-bulat Tapi macam ni pun okey juga Okey, sementara kita menunggu dia sejuk Kita prepare untuk salutan di luar Untuk salutannya kita perlukan 2 sudu besar Susu tepung ataupun terpulang kalau banyak kita buatlah banyak. Tapi ada punya timbangan ni mesti sama Dan 2 sudu besar gula aisin Satu. Kalau satu cawan gula aisin satu cawan lah susu tepung begitu. Ni saya buat 2 sudu besar, 2 sudu besar Kemudian gaul. Gaul hingga dia serata Okey, kemudian ambil kuih kita ni satu ni masuk ke dalam ni dan gaul begitu. Okey.
Kemudian letaklah dalam kita punya paper cake macam ni. Dia nampak cantik eh, letak atas tu. Okey, kemudian susunlah buat hingga selesai. Okey, so kuih kita dah siap ya. Eh? Dah siap tabur semua dengan susu tepung dan juga ais, gula aisin di luar ya. Eh? Dan dah letak dalam tempat kuih. So, terima kasih kerana menonton ya. Eh? Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.